Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo aku Ekos ning ngene channel Ekos Nganjuk. Oke guys, di sini aku mau makan sesuatu mukbang gitu. Mukbang di petang hari, guys. Jadi ini udah petang. Sudah lewat dari jam maghrib ya. Ini aku tadi beli 3 minuman sekaligus. Yang pertama yaitu teh gelas. Nah, teh gelas. Yang kedua itu ada Ichiocha. Dan yang ketiga adalah teh pucuk harum. Oke, ini minumnya ada 3 ya, teman-teman. Terus tadi ada beli camilan juga. Camilannya popcorn cap bola dunia. Popcorn cap bola dunia. Ini buatan mana saya nggak tahu, tapi ini beli dari tetangga sebelah. Terus ada lagi ini kecil nih satu nih, nabati sip. Oke, ya seperti itu teman-teman ya. Dan makanan menu utamaku sekarang itu adalah jeng-jeng. Nah ini bakso dengan kriuk-kriuknya. Bakso guys, bakso. Oke guys, jadi mohon maaf sekali kalau tempatnya kurang memadai. Ya, ini markas besarku ya di sini ya. Markas besar. Lemek ae tanggalan, suen tanggalan wis penting ki sosoting ngono ya. Pokoke ngono kuwi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita unboxing baksonya. Ini kita taruhin dulu. Kita unboxing baksonya. Dan di bawah tadi itu ada kucing, guys. Kucingku lagi bubuk manis. Guys, biarin aja, guys. Tadinya ganggu-ganggu terus. Karena dia kelelahan, kecapean, dia tidur. Nah. Gimana, guys? Nah. Oke. Ya, ini baksonya. Ses, bakso ini plastik. Ini tadi beli bakso itu di depan rumah, guys. Baksonya 5.000-an. Jadi murah meriah teman-teman, murah meriah. Bungkusnya celali di dewek nih, dibuat neng sampah loh ya. Ini. Dan berikutnya, karena udah kita tuang baksonya, ya toh, bakso seperti ini. Sekarang kita buka gorengan nih. Toppingnya ini gorengan guys, gorengan. Mantap saya. Berikutnya adalah ini teman-teman. Yang kedua nih. Ini ceritanya mukbang bakso. Minumnya 3 warna, 3 variasi. Teh tadi ya, semuanya teh. Cemilan nih. Popcorn ecek-ecek. Popcorn cap bola dunia ini. Kapan-kapan aku mau mukbang popcorn ini 10 popcorn ya. Tapi konten berikutnya aja lah. Sekarang saya mau makan baksonya. Dan jangan lupa guys, meskipun kita di rumah, kita harus pakai masker gitu. Ben gak lali. Jadi maskernya kudu standby terus. Aku tadi malam itu sedia masker tuh banyak. Ada masker cadangan juga di tas. Misal kalau kita lagi lupa gitu ya, ya sediakan cadangan di tas. Ini. So, sekarang soalnya ada operasi masker teman-teman, jadi harus siap-siap aja. Pakai kendaraan apapun, mau jalan, mau kaki, mau ngontel, mau sepeda motor, mau mobil, mau ngebus, mau apapun, pokoknya pakai masker biar virusin yang hilang, dan iso aktivitas meneh, ben iso normal meneh kayak tahun ini, ben ra sumpek perkara corona gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita coba baksonya. Bakso nih, mantul guys, bakso nih guys. Tapi berhubung ini kok ribet ya, tak copot ya guys ya, tak copot ya guys. Copot.
kita coba gorengannya dulu. Kalau gorengannya, gorengannya bisa dilihat, kita coba ya. Lupa belum berdoa. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Mari makan. Gorengan rasa ayam. Tak suane. Wah, kalau guys, mangeng guys. 5.000 banyak. Mau mukbang rasa-rasen, maksudnya enggak entek, enggak habis nanti kalau makan banyak-banyak itu. Makanya ini tadi itu makannya ini tak pas wae lah, tak pas aja gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap jaya. Kita buka ini ya, teh gelas. Kita buka dulu. Angel guys, angel guys. Kita buka teh gelas. Kita minum. Seger guys. Teh itu favoritku guys ya. Mau teh gelas, teh pucuk, jeoca, apapun ya, itu favoritku. Mungkin juga sama dengan kalian ya, favorit apa? Nyerang es teh, tapi es teh ini botol. Ya, yes, kayak ngono kuwi lah. Enak. Kembali ya. Ini mie sama mie goreng-gorengan. Enak. Ya, tadinya malam ini membuat konten bareng teman-teman YouTubers. Tapi karena di Nganjuk lagi situasi nggak kondusif, akhirnya saya memutuskan diri untuk tinggal di rumah, buat konten di rumah dan mengkampanyekan jaga jarak, pakai masker dan social distancing. Keluar pun harus terpaksa, kalau nggak terpaksa nggak usah keluar, mis. Di rumah aja. Kayak aku ini gitu. Pulang kerja ya pulang, jangan keluyuran ngelayat, ngopi atau apa. Ya mohon maaf kalau kemarin-kemarin saya sempat ngopi ya, karena belum apa ya, belum parah lah kondisinya. Sekarang udah parah ya. Jadi memberikan contoh yang baik ya, YouTuber tuh kayak gitu, jadi influencer. Oh, this is. Tapi karena teh gelas, pedesnya itu langsung hilang. Perada pedes juga ya. Kita makan lagi ya.
baksonya. Cuman gue karena nyosrop guys. Enak guys, enak. Bakso rumahan jos. Tapi jolali mau bisa. Akhirnya apa teman-teman? Teh gelasku habis. Terus aku pengen diki teh pucuk atau cioca. Nah, boleh di cuk, cek pucuk, cek pucuk sing tak ombe, sing endi. Oke, sik berarti teh pucuk harum. Kita buka. Kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, enak guys. Enak tenan. Ya Allah. Mantap. Tisu pun di. Jangan lupa sedia tisu. Biar gak jibret. Jenggotku biar gak kenaan dudu es bakso. Biar ngono gua yo jual barangan. Lepuk ini kresek. Jual kemproh gitu. Di gua. Teng panggon nih. Tempat sampah. Ini gorengannya masih 2 biji. Tak habisin sekalian. Masih 3 biji ternyata. Jadi buat teman-teman YouTubers dimanapun berada, kalau buat konten itu nggak perlu muluk-muluk. Misal kalau kita buat konten di luar gitu kan ya, nggak apa-apa sih. Sekarang refreshing, tapi ya lihat sikon aja dulu. Pokoknya gara-gara COVID guys, kayak soal nanti-nanti aku. Virus merajalela. Jalan satu-satunya apa? Di rumah, stay at home. Ben, ndang mari virusnya ndang hilang. Metu-metu paling nek kerja tok. Njupuk duit nih ATM. Blonjo-blonjo, baru mulai nih.
Enak guys, kuahnya tuh enak banget. Bakso rumah tuh emang jos. Jadi ini bakso langgananku guys, jadi penjualnya ini setiap sore itu pasti lewat depan rumah. Ketimbang saya apa tuh naik sepeda motor beli di luar itu, harganya sama, apa porsinya juga sama, rasanya ya relatif lah, sama-sama bakso gitu guys. Tak pikir-pikir hemat bensin, akhirnya ya beli di depan rumah aja, hitung-hitung ngelarisi bakule. Aduh guys, maaf guys ya kalau saya bersendawa guys. Kita minum lagi guys. Lega. Aja ditiru guys ya. Nah, juorok iku mong. Aja ditiru. Tiruan nek wis dhewean ning omah. Rapopo, losdol. Nenek pengen gelegen sendawa di rumah sendirian atau di tempat yang private, ya. Los nih, rapopo. Ekspresimu, ekspresikan ekspresimu, guys. Selama itu positif, gitu. Gak merugikan orang lain. Oke, gitu. Tapi nek iso jo lah, gila nih. Jo. Pentolnya apa, guys? Duh. Pentolnya saya papat. Dah so tak kena ini guys, gua kutah gua. Dulu aku iringan naik. Pentolnya ya enak ini, pentol daging. This is meatball is very delicious for me because the meatball is made from a meat. Meat the of the cow from the sapi in the belly and the etetetet, you know. After that, the sapi, the meat of sapi in the blender digiling and then the net make a ball and then di deleh and the put off on the panci the pans di panci the pans and the hot water and jadilah seperti ini and the jadilah apa ya and the become to this meatball. Meatball is very delicious for me and you, what is your opinion about meatball? Typing your comment in the below, always below above. Sorry guys if my language in my English is bad because I'm the beginner from the newbie speak in English language. Ngomong ngopo aku ya. Mungkin saja itu apa ya? Mungkin saja. Aduh, apa ini? Mungkin saja itu maybe is my viewers from the other country like that European, America, Swiss, Bangladesh, India, from Saudi Arabic, from Australia, from New Zealand, from Papua New Guinea, and from archipelago. Yes. Maksudnya Pulau Bali guys, Pulau Bali kan bule nih ya, kayak ekspatriat gitu, makanya kan biasanya bahasa English, makanya harus iso Inggris meskipun elek gitu. Nunggu gue.
So delicious. This meatball is very enough for me. Make me my stomach is full. Artinya membuat petengku penuh dengan bakso. Full of the meatball. Meatball itu kalau dulu saya sekolah itu bakso, guys. Tapi meatball kalau dieja secara kata, meat itu daging, ball itu bola, berarti bola daging. Padahal dulu saya di Kediri dan di Malang itu ada namanya bakso kotak. Berarti kotak kan cube, berarti cube meatball. Nah, bakso kotak kan bakso meatball. Kotak sendiri berarti cube meatball atau cube meat. Nah, lah berarti kotak daging kotak. Oke, guys. Tinggal kuahnya aja ini, jadi nggak tak habisin ya. Anu, kolesterol nggak boleh, minyak-minyak itu jangan banyak. Nanti minyak itu masuk ke tubuh ya toh, mengikuti peredaran darah, akhirnya kolesterol ya toh, ini minyak bercampur darah, akhirnya darah itu mengalir nggak lancar, akhirnya menimbulkan apa? Penyumbatan pembuluh darah iso. Nek minyak ikan minyak, nek kadar darah kita kebanyakan minyak kayak kuah kayak gini. Akhirnya apa ini timbul lemak, akhirnya bengkak emang. Soalnya apa? Gak lancar. Nenek kurung ini kan darahnya lancar, loss ini loss. Makanya ya, iki kakean fitness emang. Tapi mangane kurang. Ngono lho, guys. Jadi aku mangan ini kadang nonton serot-serot pilek ngono, guys. Ya mohon maaf ya, enggak tahu kenapa. Tapi nek wis bar mangan let jeda berapa menit gitu pileknya hilang. Selilitan. Teh pucukku hampir habis. Kita habiskan lagi. Nyangkut, guys. Nyangkut. Enggak suka aku tuh kayak gini loh, selilitan. Maaf ya kalau jorok ya, teman-teman ya. Don't try this at your home. This is a very not recommend for you because it's my behavior is very bad not recommend. My hidung, my nose is buntet. It's not fluently. Fluent, oh, tidak lancar. Itu yang enak. Oke. Selilitannya wis bar. Pokoknya sediakan tisu. Ben nek ngorek upil iki ben bersih. Gak upil sih, cuma ada nyumbat gitu. Udah berapa menit nih? Wih, 24 menit rek. Oke, enggak apa-apa. Loss itu. Habis itu apa?
ini udah habis pucuk, teh pucuk habis ya. Gak ada ya, lu gak ada. Teh gelas habis juga. Tinggal satu, Ichi Ocha sama cemilanku guys. Tak taruh sini dulu. Oke, jadi untuk video makan baksonya saya tutup sampai di sini dulu. Untuk video makan ini, mereview ini sama minum teh Ochi Ocha sambil ini main jajan ini. Nah, ini kita sambung di videoku berikutnya. Ojo lali di subscribe ya channel ini, di subscribe, dipencet, cet ya. Bakal banyak hal-hal yang saya akan sharing di channel ini terkait tentang YouTuber pemula. Atau bisa tanya-tanya, gimana bang cara jadi YouTuber pemula, gimana bang cara mencari subscriber, gimana bang cara buat konten, gimana bang cara biar pede di depan kamera. Wuih, nanti tak sharing ya, gak apa-apa. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing, ikuti protokol kesehatan pemerintah dimanapun kalian berada, dan jangan lupa pokoknya pakai masker gitu. Pakai masker ning di wae iki sampai tak kampanye iki jenenge white campaign ya, kampanye putih nggih ya. Masker pakai aja rewel-rewel lah, manut to gitu. Iki coro-coro ini wis ditoto ya, sing duwe kebijakan. Jadi kita harus menuruti apa yang dikarepne. Ben podo-podo penake. Nah, untuk hasil akhir ya, tujuannya hasil akhir itu akan menjadi positif. Tapi kan ada kemungkinan ada kegagalan. Itu urusan lain, guys. Yang penting ade iki manut sik. Wis ngono ya. Oke. Ketimbang aku ki ngomong kurang entek gitu. Wis tak tutup sampai samene wae. Jika ada sisi positif, ambil aja. Kalau ada sisi negatif, buang jauh-jauh. Oke. Saya Ekos pamit undur diri dulu. Bila ada kata-kata yang tidak enak, mohon maaf. Kita sambung silaturahimnya di next video. Jangan lupa senyum selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Close the your merepat kemana dimana ya aku mampat anu